Aduh, mudah-mudahan tanpa bermaksud mendoakan, kalau on keadaannya memburuk pun kita ada di dekat dia gitu. Memburuk pun dalam arti kata ya mungkin memburuk bukan dalam kondisi akan meninggal, tapi ya ternyata emang ya belakangan bisa sih, dipilih ya. Soalnya kenapa kita juga bisa berani meninggalkannya untuk kerja karena sudah kondisinya udah oke ya. Gitu kemarin ya. Tuh membaik, jadi ya sudahlah, aman, nanti kita beres kita kerja kita nengok lagi seperti biasa. Kalau pas eventnya sendiri sih kita sudah bertekad ya, justru kita jalanin ini untuk menghormati on juga, kita menunjukkan bahwa kita move on, kita walaupun cuma berlima kita manggung seolah-olah berenam, on masih ada di situ. Tapi yang pasti kita juga berterima kasih sama pihak penyelenggara karena kita mendapatkan kehormatan di tengah-tengah kita lagi menutupi kesedihan kita dengan ceria, profesional nyanyi. Gitu, mereka sendiri yang minta di stop. Ya, kita percaya bahwa kayaknya on juga kalau dia bisa ngomong nggak apa-apa ya. Guys, terus nyanyi aja nggak apa-apa, ini tugas gitu loh. Jadi kayaknya kedepannya begitu, cuma ya. Mungkin akan ada sentimental moment di setiap orang ya. Kayak tadi malam tuh sebenarnya kan kita udah dari kapan ya, Oktober ya. Oktober kita nyanyi berlima, tapi tadi malam adalah kita nyanyi berlima pertama kali. Kita tahu on udah bener-bener nggak ada. Selama ini kita tahu on ada di Bandung. Kita nyanyi buat dia juga. Di rumah makan. Kalau buat saya tadi malam tuh pas kita nyanyi ingatlah hari ini tuh ada sedikit sentimental apa feelings gitu ya. Aduh on. Tapi ya nggak apa-apa. Kita harus tetap senyum. Kita harus tetap happy. Karena on juga pasti happy. Semua terasa sih.